Atlet Muay Thai Kota Banjarmasin Akmal mendapat panggilan masuk pelatihan nasional jelang SEA Games Kamboja 2023 ini. Kepastian itu ia dapat setelah memperoleh tempat kedua di nomor pertarungan 61 kg pada Seleknas di Banten belum lama tadi. Pemanggilan pelatnas Akmal ini dibenarkan oleh Ketua Muay Thai Kota Banjarmasin, Aftahuddin. Saat dikonfirmasi, Aftah mengatakan jika atletnya ini layak masuk pelatnas. Ia merupakan andalan Kota Banjarmasin yang pada porprov lalu meraih medali emas. Selain itu, jelang masuk pelatnas 2 Februari mendatang, Akmal pun disebut-sebut tengah mempersiapkan diri dan fisik. Alhamdulillah, salah satu Akmal atlet kita di kelas 84 kilo dalam posisi sekarang tanggal 2 menuju ke Jakarta untuk mengikuti yang terpilih, termasuk terpilih dari 23 provinsi seluruh Indonesia. Otomatis secara ini fisiknya sudah oke, persiapan tinggal kita ini kan mepet nih waktu nih tanggal 2 ini, tinggal kita menyiapkan kondisi dan kesiapan orangnya untuk berangkat. Sementara itu, prestasi membanggakan ini juga akan membuat Akmal diprioritaskan masuk pelat proposaka jelang prapon mendatang. Dina Begasari, Duta TV, Banjarmasin.